Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia, 35 perilaku buruk atau kebiasaan buruk yang bisa menghalangi rezeki. Dijelaskan dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Azhar Nuji. Satu, terlalu banyak tidur, terutama tidur setelah sholat subuh. 2. Tidur dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, sering berbohong atau menipu. 4. Buang air kecil dalam keadaan tanpa mengenakan satu helai pakaian. 5. Makan dengan berbaring. 6. Makan dalam keadaan junub atau hadas besar. 7. Membiarkan makanan yang terjatuh di atas meja makan. 8. Menyapu dengan menggunakan kain. Dan 9. Membakar kulit bawang putih atau bawang merah. 10. Menyapu rumah di malam hari. 11. Menulis dengan alat tulis yang sudah rusak. 12. Menyisir menggunakan sisir yang rusak. 13. Tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. 14. Mengenakan sorban sambil duduk. 15. Mengenakan celana sambil berdiri. 16. Bersikap kikir. 17. Cepat bosan, berlebihan, bermalas-malasan, dan bersikap lelet dalam mengerjakan sesuatu. 18. Bersandar pada salah satu tiang pintu. 19. Berwudu di tempat peristirahatan. 20. Menjahit baju saat sedang dipakai. Dan 21. Mengeringkan atau mengusap wajah dengan baju. 22. Membiarkan sarang laba-laba di rumah. 23. Melalaikan sholat. 24. Tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh. 25. Terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya. 26. Membeli bubuk roti atau makanan dari orang kafir. 27. Mendoakan buruk kepada anak. 28. Membiarkan wadah makanan tidak ditutup. 29. Mematikan lilin atau lampu dengan tiupan napas. 30. Menyapu rumah tidak langsung dibuang. 31. Berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa permisi. 32. Memanggil orang tua dengan namanya. 33. Menyela-nyela gigi dengan kayu yang kasar. 34. Membasuh tangan dengan tanah atau debu kecuali tayamum. 35. Duduk di tangga atau tempat orang biasa melintas. Itulah ke-35 perilaku buruk yang bisa menghalangi rezeki. Semoga untuk kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.